Sebenarnya jembatan itu ada jembatan alternatif saja. Kita sudah bangun jembatan paling mewah atau paling besar penghubung antara masyarakat sini dengan areal kebun dia. Itu hanya jembatan alternatif sebelum kita bangun jembatan yang besar penghubungkan daerah sebelah itu. Ya itu masih dimanfaatkan oleh masyarakat. Tapi setelah kita buka jalan ke sana, aksesnya sudah bagus, jembatannya kita bangun jembatan mewah, jembatan besar, mestinya masyarakat tidak harus memanfaatkan itu lagi, karena itu kan tidak ada anunya. Cuma masyarakat cari pintas-pintas saja. Tapi walaupun demikian, tahun ini kita akan bangun gantikan itu, karena kita baru dapat anggaran dari Kementerian Perhubungan. Nah, kita tetap akan perbaiki dalam rangka tetap memberikan kepuasan masyarakat, pelayanan kepuasan masyarakat. Walaupun sudah ada yang lebih bagus kita bangunkan, tapi mereka masih tetap memanfaatkan itu, ya kita tetap, ya, oke, kalau gitu tetap kita perbaikilah.